Jokowi menyampaikan progres pembangunan IKN sudah semakin cepat dan ekosistemnya makin padat. Direncanakan bulan Juli Pak Bas sudah berkantor di IKN. Dan Presiden Jokowi akan berkantor di IKN setelah tol dan bandaranya jadi. Simak video sampai tuntas. Ya, ini menunjukkan bahwa minat investasi di Ibu Kota Nusantara ini terus. Dan yang antri ini banyak hanya mengatur di mana lahan yang sudah clear and clean, kemudian kawasannya di mana agar ekosistem ini segera terbentuk. Sehingga kota menjadi hidup. Kalau yang ngantri ini yang diberi ini terus, yang lain tidak, nanti ekosistemnya tidak terbentuk. Dan saya melihat optimisme setelah pemilu kemarin menjadi tidak nunggu-nunggu, dan ini langsung semuanya akan kita atur groundbreaking-nya, tetapi memang sesuai dengan ekosistem yang ingin kita bangun. Sekarang ini, hari ini untuk klaster keuangan, untuk klaster industri keuangan yang memulai peletakan batu pertamanya. Ini mungkin saya tunjukkan mungkin. Ini sudah padat sekali ini kalau kita lihat yang sudah-sudah. Titik-titiknya sudah padat sekali. Istana di sini. Istananya sini. Klaster digitalnya di mana? Tapi yang lebih padat sebetulnya di IKN Barat. Hanya ini belum, titik-titiknya belum dalam 2-3 bulan datang. Ditunjukkan di sini. Tapi ini yang paling padat nantinya. Dalam 2-3 bulan ini akan paling padat di sini. Kalau ini udah. Ya. Nyun sewu Pak Presiden, soal persiapan 17 Agustus di IKN nanti seperti apa sejauh ini? Kita tanyakan ke Pak Menteri PU, ke Pak Kepala Otorita IKN. Tapi fix Pak. Enggak ada masalah. Tahun ini bakal di sini. Jadi fisiknya tidak ada masalah sampai hari ini. Kemudian acara sudah dirancang, kapasitas berapa, acaranya apa, sudah sedetail itu sudah di bulan Januari dulu sudah hampir final. Mungkin pertimbangannya apa sih Pak, seperti apa Pak? Persiapan pemindahan ASN bagaimana Pak? ASN ini akan dipindah secara bertahap karena kita harus menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung, misalnya perumahan yang paling penting. Kemudian sekolah untuk anak-anak beliau-beliau yang pindah ke sini. Rumah sakit kalau ada yang sakit misalnya, sehingga semuanya ini harus mengelola manajemen seperti ini tidak gampang. Ini yang sedang kita siapkan. Tapi sesuai yang tadi saya sampaikan, kita perkirakan dalam 10 tahun kota ini akan sudah menjadi kota yang hidup, yang dihuni oleh banyak masyarakat kita. Juni nanti jadi berkantor di sini Pak bersama Pak Bas. Pak Basuki. Bapak kapan? Juni. Bapak kapan Pak? Apa Juli? Oh Bapak Juli. Oke. Saya nunggu airportnya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau ya, jalan tolnya jadi, langsung. Airportnya jadi. Berkantor di sini. Ya. Siap. Terima kasih Bapak Mungkin Presiden. Untuk agenda besok Pak, ini setelah di IKN, apakah ada agenda selanjutnya? Ya besok tetap. Letakkan batu pertama, beberapa yang kita ingin bangun agar ekosistemnya segera sambung semuanya. Ya. Terima kasih Pak.